Nah, ini kita udah kembali lagi ke tempat yang tadi ya Zen ya. Tuh ada Zen, ada Malik. Malik ikut. Itu kereta api Siliwanginya persiapan berangkat. Nah, yang ini ya, kereta api Siliwangi. Keretanya enggak lag ya? Enggak. Ini kereta api Siliwanginya berangkat pukul 11.15. Sekarang 11.11. Oke. Lagi persiapan. Oh, topinya mau dipakai sama Malik katanya. Oke. Sekitar 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi ya. Nah, itu JPL 52 udah mau ditutup tuh. Sinyalnya udah naik soalnya. Oh iya. Iya kan? Nah, sinyal udah naik berarti bentar lagi JPL-nya pintu perlintasannya akan segera ditutup. 11.12, 3 menit lagi. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. 11.13 jadi 11.13. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Sebelas tiga belas ya, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. 4 menit. Udah, sirinenya udah berbunyi tuh. 1 menit lagi. Berapa? 1 menit lagi. Ya. Tuh, berangkat. Siap-siap cuy. Anginnya agak sinian aja. Nah. Yang Siliwangi, jalur 1. Biasanya beber dulu. Sekarang Siliwangi duluan yang berangkatnya. Zen di sini aja. Biar deket si Malik. Belum tuh, itu udah berangkat tuh keretanya tuh. Zen. Masih berjalan pelan ya, karena baru keluar wilayah stasiun. Kereta api Siliwanginya udah berangkat. Jadi yuk kita sekarang lihat kereta api Pangrangonya yang berangkat. Oke, okay, yuk. Gimana? Kita lihat di situ aja ya. Di 51. Iya. Oke. Okay. Kita udah ada lagi di JPL berapa, Zen? JPL 52. Di sini aja. Ah, di sini aja. Nah, ini kita di di belakang palang pintu. Nanti keretanya dari arah sini. Enggak kelihatan ya? Tuh, sinyalnya udah apa? Udah. Oh, itu dia. Deket tukang martabak. Wangi. Wangi. Thank you.
dan kita hunting kereta ya. Hari ini. Ya. Keretanya udah berangkat semua. Jadi kita tutup videonya sampai di sini. Oke. Okay. Assalamualaikum. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah dulu.